lebih, kronologi singkatnya kurang lebih pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Semeru menuju Gambir ini keluar dari rel, kemudian miring ke sisi sebelah kiri, kemudian tidak berapa lama kereta Argo Wilis jurusan Surabaya melintas sehingga terjadi serempetan. Dan untuk para penumpang sudah berhasil dievakuasi. Keseluruhan penumpang kurang lebih 500 orang sudah berhasil dievakuasi, Mbak. Untuk penumpang yang meninggal, alhamdulillah tidak ada. Namun yang mengalami luka ringan, ini kami identifikasi. Update terbaru ada 33 sudah dilaksanakan penanganan di tempat. Kemudian ada 2 orang yang dirujuk ke rumah sakit Queen Latifah, sehingga jumlah total sementara yang teridentifikasi di posko adalah 35 orang. Demikian, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!